Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno datangi ribuan warga di Klaten Sabtu siang. Dalam kesempatan ini, Sandi sampaikan akan mengangkat perekonomian warga Klaten dari sektor pertanian. Ia juga berjanji akan memberikan kemudahan untuk meningkatkan produktivitas petani sehingga harga sembako bisa turun. Prioritasnya adalah kita memastikan distribusi pupuk lancar. Kedua, benih-benih maupun benih varietas unggul dan obat-obatan tersedia dengan harga yang terjangkau, harga yang murah. Setelah itu kita pastikan kebijakan impor saat panen kita stop. Sebelumnya Sandiaga meluncurkan rumah siap kerja dan pelatihan OKOC di Sinduharjo, Sleman. Ada pertanyaan mahasiswa asal Yogyakarta yang membuat kaget dan gelak tawa. Jawab dengan jujur ya Pak ya? Ya semuanya juga jawabnya dengan jujur. Dan lebih lengkap kalau bisa. Boleh. Boleh gak Pak saya jadi istri kedua Bapak? Nanti bermasalah sama Pono. Lebih baik tidak dijawab. Acara peluncuran Rumah Siap Kerja OKOC ini merupakan salah satu program pasangan Prabowo-Sandi untuk menekan angka pengangguran anak-anak muda. Prasetyowati, Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.